dan yang kami hormati, sebentar lagi. Yang membawa tiga dimohon dengan hormat ketua sub untuk bisa oke ini tidak ada yang pegang, jangan tidak pegang jolan. Raymond ketua rukun nelayan, bapak ketua. Acara larungan saya serahkan ke sesepuh nelayan Mbak Pelabur, monggo silakan diperagakan. Pelarian kegiatan untuk sekolah laut ini memang sudah menjadi kegiatan kearifan lokal di desa wisata ini. Salah satunya adalah pembuatan coleng. Jadi coleng ini berisi seluruh bentuk hasil bumi atau hasil laut dan dikemas di dalam 6 coleng. Jadi satu coleng utama dan 5 coleng. Berarti setelah tadi jolennya dibawa ke kapal, nanti dilarung di mana ini? Jolen dibawa ke tengah laut, kemudian ke tengah laut dilarung atau dilepaskan ke tengah laut. Salah satu tujuannya adalah rasa keikhlasan bahwa syukuran dari warga nelayan terkait.
menceritakan tentang rezeki yang diberikan kepada para nelayan itu sendiri. Mau majesti ya, Pak? Itu tengah-tengah laut ada satu tempat yang memang dikhususkan di sana untuk pelepasan jelek para nelayan sendiri. Kemudian dari para nelayan yang membawa jelek itu, ritualnya adalah membawa air keberkahan dari tengah laut. Kemudian bagi para pengunjung yang datang ke sini, ini rasa bahwa dengan menggunakan air laut yang dibawa oleh jalan itu sendiri, memang ada sebuah keberkahan dari kegiatan itu. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.